rumahnya di atas, jalannya hancur. Bukan, kita nggak ke Cibubur sih, muter aja, muterin lewat namanya Cicadas. Ini namanya Tatas, tapi sepi, nggak ada orang, nggak tahu. Dan kita lurus aja, lurus aja, pengen tahu kalau lurusnya ke mana. Ada dua, kita lewat sini aja nih. Jalannya kecil. Udah nggak ada tiang di sini. Mana? Oh iya, itu ada tiang listrik ya. Nah, jalannya turunan nih, ngeri. Iya guys, aduh, ini serem nih. Jalannya turunan. Ini kalau hujan licin guys. Tuh. Iya, di sini udah nggak ada tiang lagi. Itu tuh ada tiang di situ doang, nyebrang. Serem guys. Tuh. Udah nggak ada. Di sini udah nggak ada ini lagi guys tuh. Jangan. Naik guys, manja terus. Serem ini, belum bambu, longsor lagi. Longsor parah. Jalannya hancur, tanjakan, taksirnya naik metik, aduh disiksa deh ini pokoknya sob. Iya. Ini tembusnya kemana ya? Membantu. Jalan terus. Tiang listrik. Banyak lagi guys. Banyak lagi guys. Kita belok juga ke sini. Jalan ini juga jalan jelek. Tapi di sini udah ada kabel guys tuh. Ada kayaknya amu di sini. Pas dibelokan iya itu kabel ayah kayaknya sih amu di sini nggak tahu. Oh iya tuh nggak tahu SD kayaknya. Iya ini amu di sini tuh. Ini ada kabel dua tuh soalnya. Cicadas, Cisasah. Gak tau deh ya namanya apa. Cisasah, Cisasah. Susah namanya. Oh iya, nah itu punya gitu. Anu net.
Jalan nih guys, parah. Apa? Kenapa? Oh. Iya nih kalau di sana itu. Di sini rumahnya masih jarang-jarang, jadi kalau pengembangan di sini susah. Cakep banget guys. Keren pokoknya. Ada bunga-bunga, ada kebun. Wow, ini hebat perkebunan nih guys. Ya, nah. Apa? 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 Itu apa? Oh iya, tukangnya. Ini rumahnya ada nenek. Tepat. Ini rumah ada nenek. Dari kabel paling 2 kilo ya. Tuh kan bener. Pegangan. Dibilangin. Oh yes. Oh, pantesan. Itu motornya tuh. Oke guys, jadi ini kabel kita nih. Tuh. Ketiban pohon. Pohon pada rubuh, guys. Lihat ya, tuh di sini pohon pada hancur semua. Wah, elah mak jam. Tuh. Kacau bener, pohon pada rubuh, kabel kita putus di sini, gila. Ini sampai situ tuh. Ada motor. Ini jalur kita guys, di atas. Tuh ada Iwan, ada Muis. Wah, guys, kacau. Gimana amusnya turun? Pakai tangga. Oke, guys, ini udah alhamdulillah ya udah dibenerin. Oh, jadi di sini titik penyakitnya. Kacau juga. Udah beres tapi. Udah beres. Udah disemplis. Hah? Oh, terputus. Cina putus. Coba dicek. Cina putus. Oh belum dicek. Oke guys, jadi penyakit udah ketemu tadi. Ayo goyang mang, tarik terus. Gawat pokoknya mah, hazard jahanam. Buset deh bos. Ini kita lagi splashing nih. Nah, nantinya ini ya, ini tiang-tiang gini, ini tiang warga nih guys. Jadi perlu diingat nih, tiang-tiang bentuk kayak gini itu bukan tiang dari PLN ya, bukan kepemilikannya bukan buat PLN loh. Ini warga yang beli. Nah ini swadaya dia, karena di sini belum ada listrik dulunya. Tuh, ya kalau teman-teman lihat di atas itu jalurnya tuh dari tiang utama mereka beli patungan untuk beli tiang-tiang kecil gini. Tuh modelnya gitu, baru nanti dipasang. Kalau enggak PLN enggak nyediakan gitu, karena biasanya PLN itu kolektif dia, sekian banyak yang masang baru diadain.
dan berhubung di kampung sini mereka sudah berkali-kali mengajukan pemasangan baru tapi nggak di approve atau nggak di ACC sama PLN, akhirnya mereka inisiatif beli tiang sendiri. Ini kalau nggak salah satu tiang gini berapa, sekitar 700 atau 800 ribu. Nah ini jadi warga kolektif nih beli tiang dipasang di sini, ada sekitar 10 tiangan. Oh teman-teman lihat di depan sini ya, ini ada nih tuh. Nah tuh guys, tuh di depan situ ada lagi satu gitu. Jadi memang ini bukan punya PLN gitu, ini punya warga di kampung sini. Hampir seluruhnya tiangnya model gini. Cirinya gimana? Cirinya pendek, dia cuma 6 meter tuh, pendek banget ya tuh, jangan pendek 6 meter gitu, jangan tiang pendek gitu loh. Jadi daripada pakai bambu kali ya, lebih pakai tiang ini. Oke ini penyambungan guys, tuh goyang terus. Ah kita dihibur guys, pokoknya mah berat di sini mah. Nih Kang PO lagi splashing, aduh hati-hati bos kena cekakan hujan lagi aja guys, kacau deh. Tapi alhamdulillah udah beres, kita tinggal naliin ke atas, selesai deh kayaknya. Mudah-mudahan nih selesainya mana, aduh mudah-mudahan beres semua. Alhamdulillah guys, perbaikan di jalur Cisasah selesai. Oke, demikian vlog dari saya, semoga bermanfaat. Ingat, tetap semangat, tetap berkarya. Sena tuh drugs atau jauhi narkoba, dan jangan pernah cuci baju di wastafel. Air kata saya Doni tambah sundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.